Ya, guys, halo, nggak bosen ya ketemu saya lagi di Nugroho, Umara Gamestone, dan nama saya di Batu Raja, biasa bosku. Saya mau review-review tentang batu-batu Indonesia dengan karakter yang unik-unik, antik-antik, pokoknya bikin kalian bikin aneh gitu ya. Banyak batu-batu Nusantara yang sifatnya endemik juga ada juga karakter-karakter yang unik, antik, tapi seru ya dibahas ya. Dan ada sejarah-sejarah sedikit tentang batu itu sedikit. Batu itu tersebut. Saya ada beberapa batu baru yang akan saya tampilkan ke kalian semua. Dari mulai jenis Yaman Wulung. Kalau di Batu Raja nyebutnya Cubung Wulung. Di daerah Jawa nyebutnya Yaman Wulung. Di daerah Kalimantan nyebutnya Kecubung Api. Dia satu batu. Sarskalsedoni. Dia Sarskalsedoni adalah materialnya lumpur ya, menyatu dengan kalsedoni. Sorry kalau saya salah-salah dari istilah itu ya. Cuman batu Cubung Wulung ini sangat gimana ya, mendarah daging untuk komunitas batu di Indonesia. Karena batunya sangat misterius, penuh legenda, pokoknya ajib banget. Dan ada batu-batu lain yang akan saya review buat kalian semua. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen, like dan komen, share ke teman-teman kalian semua. Kita akan berbagi informasi tentang Batu Raja dan batu-batunya. Tolong bantuannya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dan sehat selalu. Oke, check it out. Yeah. Oke, bosku. Kita yang pertama akan tampilkan keindahan batu-batu raja dengan material sarskalsedoni. Ini kita sebut di Batu Raja namanya Kecubung Wulung. Ini nama dari Batu Raja ya, Kecubung Wulung. Ada yang nyebut juga di Jawa namanya Yaman Wulung. Ada juga namanya Kecubung Api. Ini adalah sarskalsedoni Batu Raja, bosku ya. Materialnya terbuat dari sarskalsedoni. Dia hitam pekat ya. Di center warnanya merah ya. Dia tidak punya serat kura. Ingat, Kecubung Wulung atau Yaman Wulung tidak pernah punya serat kura untuk di Batu Raja ya. Gak tahu tempat lain ya. Ini adalah Kecubung Wulung Batu Raja, Yaman Wulung Batu Raja. Kita akan lihat seratnya, brother. Oke, kita lihat seratnya dulu ya. Kita akan center biar kalian tahu seratnya warnanya apa. Wih, warnanya merah, abang. Warnanya merah sekali dia. Seratnya seperti ini, tidak seperti bubur ya dia. Seratnya bubur ya, di center warna merah abangku. Sangat indah sekali. Lucu ya, batunya hitam, tapi di center warnanya merah. Ya, keren banget abangku. Ini batu dari Batu Raja, jenisnya Yaman Wulung atau Cubung Wulung Batu Raja ya. Ini sangat melegenda abangku. Sangat melegenda sekali ya. Ceritanya zaman dulu, saya dengar-dengar dari senior-senior saya, ini batu yang dipakai untuk para jawara zaman dulu ya. Banyak para jawara atau jagoan-jagoan kita dahulu kita, dia sering pakai Cubung Wulung. Nah, ini kalau nggak salah, Cak Lontong juga pakai Cubung Wulung ini ya. Kalau saya nggak salah, batunya keren banget bosku, hitam solid ya. Misterius gitu ya, laki hitam tuh keren gitu ya. Ini dengan harganya sangat, gimana ya, sangat tidak mahal bosku. Harganya sangat bersahabat sekali, karena kita dari bahan ingat bergaransi bosku. Oke, inilah Cubung Wulung Batu Raja, keren banget ya bosku, hitam solid. Ini batunya misterius ya. Banyak orang zaman-zaman dulu kala, bukan zaman dulu kala ya, sampai saat ini juga teman-teman Gemstone Indonesia meyakini batu ini adalah batu, apa namanya, batu yang penuh dengan misteri ya. Itu tergantung Anda menyikapinya bosku. Kalau saya melihat ini adalah seni ya, dan warisan dari leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita yang suka batu aki zaman dulu. Ini Cubung Wulung, bangga rasanya pakai Cubung Wulung ini bosku. Oke, lanjut ke batu berikutnya.
lagi bosku, batu misteri lagi. Batu misteri luar biasa ini. Ini disebut namanya batu combong ya. Combong itu batu yang bolong ya, yang bolong dari atas sampai ke bawah. Jadi setiap batu akik yang kalian lihat itu ada bolongan tengahnya tembus sampai ke bawah, itu namanya batu combong ya. Batu misteri lagi nih brother. Ini batu misteri lagi. Ini batu dari batu raja, kristal sekali. Kenapa disebut combong? Combong adalah bolong ya. Nah ini bolongan, semua batu ini bolong ya. Bolongnya alami ya, tidak kita bor. Ini adalah batu combong ya. Sejarahnya ada batu combong, ini adalah batu pemikat wanita. Mungkin ya, saya juga belum melakukan itu. Saya hanya mendengar sejarah dari senior-senior saya. Mungkin batu combong ini adalah batu pemikat wanita. Tapi itu hanya tergantung Anda menyikapinya ya. Ini kalau saya lihatnya adalah sebuah karya seni. Jadi warisan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita yang pecinta batu akik zaman dulu ya. Mbah-mbah kita, tongkong-kong kita ya. Ini adalah batu combong. Kalau saya lihatnya seni ya, unik antik gitu bagi saya. Ini combong sejarahnya batu pemikat wanita, bosku. Keren banget ya. Tergantung Anda percaya atau tidak, ini hanya segala sejarah yang saya sampaikan. Kalau lebih kurangnya saya mohon maaf ya bosku ya. Oke, hanya dari temurun-temurun saya mendengarnya. Semua batu ini jenisnya kalsedonia, bangku. Dia combong, bolong, tembus. Ada yang combongnya tembusnya sampai kecil banget, panjang gitu. Ada ini, ada yang kecil, ada yang besar. Semua tergantung materialnya. Combong bebas ya, dari kalsedoni bisa, dari sars bisa, dari apapun batu kalau dia sifatnya combong tembus sampai ke belakang ring, itu namanya batu combong, brother. Ini penuh misteri, bosku. Kristal indah bagi saya hanya seni ya, bosku ya. Ini batu combong unik antik, penuh misteri. Next, ke lanjut yang ketiga. Nah, bosku, yo. Ini lagi batu misteri lagi ya. Batu misteri lagi, bosku. Ini batu pokoknya penuh misteri banget, bosku. Nama batu ini adalah Sodo Lanang. Sodo adalah bahasa Jawa, artinya lidi ya. Sodo Lanang itu sifatnya batunya ada garisnya atau susupnya gitu ya, yang menyerupai lidi ya. Intinya ada garis seperti pipa atau seperti lidi gitu. Dia namanya Sodo Lanang. Batu yang ada garisnya, ada pipa ya, seperti pipa atau selongsong menyerupai lidi, itu namanya Sodo Lanang. Oke? Ini adalah batu misteri juga dari Indonesia. Bangga ya punya batu unik antik ya. Ini Sodo Lanang. Material ini kalsedoni, dibalut ring alpaka, tidak luntur, tidak bau di tangan, bosku. Sodo Lanang ini sejarahnya adalah dengar dari senior-senior saya, inilah batu untuk keperkasaan pria, bosku. Ya, batu untuk perkasaan pria. Ini cocok banget tadi gabung digandeng sama batu combong. Nah, pas batu pemikat wanita sama batu keperkasaan ya. Ini hanya sekedar seni ya, bosku. Kalau saya menyikapinya tergantung Anda sendiri percaya atau tidak. Saya hanya mendengar dari informasi para senior-senior saya zaman dulu gitu ya. Ini batu Sodo Lanang. Bentuknya macam-macam, bosku. Ada yang bentuk seperti bambu, ada yang seperti jarum, ada yang seperti lidi ya. Sodo Lanang, kristal sekali di batunya. Jadi batu misteri ini adalah penuh dengan misteri, bosku. Batunya unik antik ini, bosku ya. Jadi unik antik, sejarahnya dulu ya untuk keperkasaan laki-laki dulu ya. Sodo Lanang. Oke, batunya keren sekali. Next, lanjut ke batu misteri berikutnya.